penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rata laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Marah semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita bantu kita, bermotor sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rata laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita bantu kita, bermotor sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Marah semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita bantu kita, bermotor sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Kepekan kerana membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis dibuka, tirai bermula dengan alunan madah yang indah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Tautan perdana buat yang berbahagia, Encik Muhammad Ikram bin Muhammad Nur Wazir, pengurus besar PTS Publishing House Sendirian Berhad. Yang berusaha, Cikgu Muhammad Soleh bin Ismail, YouTuber Manager Akademi YouTuber, merangkap setiausaha kehormat IBIDIK Malaysia. Yang berusaha, Cikgu Muhammad Sufi bin Yusof, YouTuber Manager Akademi YouTuber. Yang berusaha, Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli, YouTuber Trainee Akademi YouTuber Malaysia. Yang berusaha, Dr. Juhaida binti Abdul Aziz, naib pengerusi IBIDIK Malaysia. Yang berusaha, Dr. Basharuddin Muhammad Syarif, mantan YDP PIBG Cemerlang, merangkap tim IBIDIK Malaysia.
para graduan Akademi YouTuber Malaysia, rakan-rakan guru yang dihormati, para ibu bapa yang cemerlang, para pelajar yang berdedikasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama bagi menjayakan Majlis Convocation Akademi YouTuber kali ketiga tahun 2023. Terlebih dahulu, saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat ke majlis ini. Alangkah bangga rasa di hati pemimpin tersayang di depan mata. Terima kasih sekalung budi hadir tuan meriah suasana. Selamat datang diucapkan. Untuk makluman hadirin yang dimuliakan, Akademi YouTuber Malaysia merupakan inisiatif IDIDIK Malaysia dan Kelab Guru Malaysia, dan pada tanggal 1 Julai 2020, guru-guru seluruh negara bergelar pelajar di Akademi YouTuber Malaysia. Akademi YouTuber Malaysia merupakan satu platform bagi guru sebagai YouTuber pendidikan untuk mempelajari ilmu percuma yang dibekalkan mengikut silibus C1 hingga C5. Seramai 97 graduan yang terdiri daripada kumpulan atau batch yang ketiga akan diraikan dalam Majlis Convocation pada kali ini bagi menghargai usaha dan kesungguhan para graduan yang bertungkus lumus membantu pelajar dan guru seluruh negara dalam mempercepatkan proses penguasaan dunia pendidikan digital. Hadirin yang dihormati, mendatangkan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh taulan, doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Izzatul Ismat bin Abdul Rahman dari Sekolah Rendah Agama Paya Jaras, Sungai Buloh, Selangor untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian hanya bagimu ya Allah, selawat dan salam buat junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, di hari bersejarah ini, kami merapatkan 10 jari menadah tangan, memohon agar dilimpahkan taufik dan inayah agar Majlis Convocation Akademi YouTuber Malaysia kali ketiga 2023 sampai ke penghujungnya tanpa sebarang masalah. Ya Fattahu Ya Alim, kepada pihak atasan hinggalah yang di bawahan, kami mohon kepadamu Ya Allah, tetapkanlah keimanan, kekalkanlah kesihatan, tajamkanlah pemikiran, waraskan tindakan, cantikkan kepribadian. Allahu Ya Allah, pada semua penonton yang dikasihi, ibu bapa, suami isteri, anak-anak yang menyaksikan, tiada lafaz yang terucap selain pujian kesyukuran. Tatkala doa dimakbulkan, melihat guru Akademi YouTuber dengan jubah kejayaan, hilang seluruh kepenatan, berbaloi segala pelaburan, terima kasih diucapkan. Ya Allahu Ya Salam, daripada kami graduan yang diraikan, bersyukur di setiap hikmah pemberian, dari kepayahan membawa kemudahan, dari kesusahan membawa kesenangan, dari kegelapan membawa sinar dan harapan. Ya Allah, Ya Allah, dengan izinmu kami menyertai Akademi YouTuber ini, dengan izinmu jua Ya Allah, segala onak ranjau dapat kami akhiri. Dengan izinmu Ya Allah, segulung warkah digenggam kami sebagai hasilnya. Allahumma Ya Allah, kepada barisan guru yang menyampaikan, khususnya Yu Sufi, Yu Zuli, Yu Abemat dan para mentor, ganjarkan kepada mereka Ya Allah, kerahmatan yang berterusan, kerana merekalah ilmu bertebaran dalam usaha memberi kefahaman. Ya Allah, jadikanlah kami para guru yang jika kami ada, kami disayangi. Dan jika kami tiada, kami dicari. Jika kami berkata, kami didengari, Ya Allah.
Jika kami berbuat kebaikan, kami diteladani, ya Allah. Jika kami berbuat kesilapan, kami diampuni, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Izzatul Ismat bin Abdul Rahman atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Cikgu Muhammad Sufi bin Yusof untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Salam Malaysia Madani, sendirian kita biasa, bersama kita serlahkan sesuatu yang luar biasa. Menjadi YouTuber pendidikan bukanlah satu perkara yang mudah kerana ia memerlukan komitmen tinggi yang merangkumi masa, tenaga, malah wang ringgit. Namun, apa yang akan kita saksikan pada hari ini adalah kejayaan mereka yang berjaya mengharungi 5 cabaran utama di Akademi YouTuber sehinggakan layak diraih dalam majlis yang bersejarah pada hari ini. Kehebatan mereka tidak dapat dinafikan lagi kerana di saat negara berdepan pandemik COVID-19, inilah wira-wira negara yang tidak sekadar bermenung menunggu apa yang perlu dibuat. Sebaliknya, mereka mengambil peluang untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan penerbitan video. Dan akhirnya, secara bersama telah berjaya menyumbang lebih 26,000 video pendidikan ke dalam pelantar YouTube melalui 1,400 saluran. Alhamdulillah, kebangkitan kehebatan ini tidak terhenti saat dunia rancak berperang dengan COVID-19. Ramai guru mengurat langkah proaktif terus meningkatkan kualiti diri, memanfaatkan, memantapkan ilmu penerbitan video pendidikan bersama Akademi YouTuber. Hebatnya Guru Malaysia, sebuah komuniti positif yang bermula pada Julai 2020 telah berjaya menghimpunkan guru-guru hebat seluruh negara berganding bahu untuk menerbitkan sebuah aplikasi Android yang diberi nama IU Apps. Sehingga kini telah berjaya merangkul 13 pingat emas di peringkat kebangsaan hingga ke antarabangsa. Kejayaan ini bukanlah kejayaan biasa kerana tanpa kerjasama dan sokongan daripada anda semua, tidak mungkin IU akan menjadi sebuah komuniti penjana aura positif untuk para guru seluruh Malaysia. Sekalung penghargaan dan tahniah di atas kejayaan anda. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sehingga majlis ini berjaya dilangsungkan. Khususnya kepada penyelaras Majlis Convocation Akademi YouTuber, Mualim Hazar, Barisan Ketua Panitia, Ahli-ahli Panitia, Ahli Jawatan Kuasa Majlis, rakan-rakan strategik Akademi YouTuber, E-Didik Malaysia, Kelab Guru Malaysia, Casio Malaysia, Yatim Malaysia, Universiti Geomatika Malaysia dan sokongan penuh berterusan diterima di peringkat PPD, JPN dan KPM. Tahniah, tabik hormat, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Cikgu Muhammad Sufi bin Yusof atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli, YouTuber Trainer Akademi YouTuber Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, nama saya Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Cikgu Zuli di Akademi YouTuber. Okay, saya mengajar di SK Ulus Menyih. Okay, saya di Akademi YouTuber adalah bertugas sebagai Chief Trainer untuk guru-guru di Akademi YouTuber. Okay, tahniah kepada semua graduan yang berjaya menghabiskan semua challenge di Akademi YouTuber Malaysia. Walaupun challenge-challenge ini agak berat,
Tapi tahniah kepada anda semua dapat menghabiskan cabaran atau challenge tersebut. Okey. Saya harap kuah kita tidak berakhir di sini. Saya harap ia akan berterusan. Ini adalah bukannya titik noktah untuk kepada cikgu-cikgu untuk berhenti. Mungkin selepas ini banyak lagi konten-konten yang cikgu boleh buat yang lebih menarik. Okey. Kita akan sentiasa bersama, kita akan sentiasa bantu antara satu sama lain. Saya harap cikgu-cikgu pun bersama-sama kita untuk membuat konten-konten pendidikan yang lebih banyak di Malaysia. Okey, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua guru-guru. Saya harap cikgu-cikgu dapat melangkah lebih jauh pada masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli, atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis menjemput yang berbahagia, Encik Muhammad Ikram bin Muhammad Nur Wazir, pengurus besar PTS Publishing House Sendirian Berhad, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Majlis Convocation Akademi YouTuber Malaysia kali ketiga tahun 2023. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Cikgu Muhammad Sufi bin Yusof, pengasas Akademi YouTuber Malaysia. Yang saya hormati, Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli, Ketua Tenaga Pengajar Akademi YouTuber Malaysia. Para tenaga pengajar Akademi YouTuber Malaysia, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya lafazkan kalimah syukur kehadirat Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam alam maya, tapi kita dapat bersama-sama dalam satu acara yang sungguh luar biasa, sungguh gemilang, iaitu Majlis Convocation kali ketiga Akademi YouTuber Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, saya merakamkan jutaan terima kasih kerana pihak Akademi sudi mengundang saya untuk terlibat, terutamanya sebagai perasmi dalam acara Gilang Gemilang ini. Dan saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tenaga penggerak, terutamanya dalam kalangan tenaga pengajar Akademi YouTuber Malaysia yang berhempas pulas, bersusah payah dalam tempoh yang agak panjang untuk melatih para guru yang hari ini Alhamdulillah menjadi graduan dalam Majlis Convocation kali ketiga yang akan kita jalankan ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, suka untuk saya sebutkan beberapa maklumat yang pada saya perlu menjadi satu maklumat yang dibanggakan oleh semua yang terlibat dalam kalangan Akademi YouTuber Malaysia. Saya difahamkan oleh para tenaga pengajar bahawa dengan usaha yang dijalankan oleh Akademi YouTuber Malaysia, sehingga ke hari ini sudah terkumpul lebih daripada 26,000 video YouTube, yang mana ini adalah hasil sumbangan para guru dalam Akademi YouTuber Malaysia. Dan menariknya, semuanya ini sudah terkumpul dan boleh diakses dalam satu aplikasi Android. Ini satu pencapaian yang cukup membanggakan dan ini adalah data yang memberikan manfaat kepada ramai orang, terutamanya dalam kalangan pelajar-pelajar yang akan mengikuti bahan-bahan yang sudah disediakan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga difahamkan bahawa Akademi YouTuber Malaysia berjaya melahirkan 18 orang yang diiktiraf oleh KPM sebagai Edufluencer Pendidikan. Dan ini satu pencapaian yang cukup luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini juga bukanlah satu-satunya pencapaian yang dicapai. Mereka juga, saya difahamkan mereka juga ada yang terlibat menerima anugerah Guru Inspirasi McDonald, ada yang menjadi guru juara digital, guru yang mendapat anugerah ikon di pelbagai peringkat, dan sebahagian besarnya itu merangkul anugerah-anugerah sehingga ke peringkat anugerah emas dalam pertandingan inovasi masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ini adalah antara pencapaian-pencapaian yang pada saya yang cukup membanggakan,
bagi guru-guru yang terlibat dalam Akademi YouTuber Malaysia. Dan pada malam ini, pada hari ini, kita akan sama-sama meraihkan graduan dalam majlis convocation kali ketiga untuk Akademi YouTuber Malaysia. Guru-guru yang hari ini akan diraihkan, tahniah saya ucapkan kepada para guru kerana berjaya melalui proses-proses pelajaran pendidikan oleh para tenaga pengajar. Dan saya percaya ia tidak mudah, dan saya juga percaya guru-guru yang hari ini akan bergraduasi dalam majlis convocation ini akan meneruskan perjuangan menghasilkan bahan-bahan yang berkualiti untuk generasi anak-anak pelajar. Ya, hari ini memang kita tahu semua guru-guru pun sudah kembali mula mengajar secara bersemuka. Masa yang ada untuk kita sediakan bahan-bahan tenaga pengajaran secara digital dalam YouTube semakin terhad. Tetapi itu tidak bermakna tuan-tuan dan cikpuan semua yang tuan-tuan dan cikpuan akan kurang menghasilkan video. Saya percaya selepas ini guru-guru yang bergraduasi dalam majlis convocation ini akan lebih bersemangat lagi untuk menghasilkan video-video yang berkualiti. Apapun, tahniah saya ucapkan dan terima kasih kepada tenaga penganjur yang menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini. Dan saya doakan Akademi YouTuber Malaysia akan terus makmur. Penglibatan guru-guru dalam Akademi YouTuber Malaysia juga akan bertambah baik. Dan semua yang bergraduasi hari ini akan dapat meneruskan perjuangan menghasilkan video-video berkualiti. Dengan itu, saya dengan kalimah keramat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini merasmikan Majlis Convocation kali ketiga Akademi YouTuber Malaysia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. System one loaded. Untuk makluman hadirin sekalian, gimmick Majlis Convocation Akademi YouTuber Malaysia sebentar tadi merupakan hasil tangan Cikgu Muhammad Muttasim bin Muhammad Rosli. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Majlis kita akan diteruskan dengan sidang pertama. Berikut diumumkan barisan graduan untuk sidang pertama dimulakan dengan Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan diakhiri dengan Panitia Sejarah Sekolah Rendah. Dipersilakan. Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Yu Nurhasyah binti Ibrahim dari SK Angkatan Tentera Johor, Yu Firdaus bin Abdullah dari SJKC Tun Hua, Melaka, Yu Rafifi Anwar bin Abdullah dari SJKC Min Sin, Perak, Yu Azlinawati binti Daraman dari SK Pulau Redang, Terengganu, Yu Rosita binti Abdul Rahman dari SK Tanjung Batu, Sarawak, Yu Jemahlia binti Muhammad Saleh dari SK Taman Seroja, Selangor. Tahniah.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu LK, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Tahniah diucapkan kepada graduan daripada Ahli Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah, iaitu Cikgu Nurhasya Ibrahim, Cikgu Firdaus Abdullah, Cikgu Rafifi Anwar Abdullah, Cikgu Azlina Wati Daraman, Cikgu Rosita Abdul Rahman dan Cikgu Jemalia Muhammad Saleh, serta kesemua graduan Convocation Akademi YouTuber kali ketiga ini. Saya berharap agar perjalanan rakan-rakan sebagai pencipta kandungan digital pendidikan tidak terhenti di sini. Teruskan kecemerlangan dan sebarkan ilmu yang dipelajari untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Kerana ilmu yang telah diperoleh itu ibarat laut ditimba, tak akan kering. Sekian dan tahniah sekali lagi. Lujnatul Lughatil Arabiyah lil Madaris Al-Ibtidaiyah. Yuhayat binti Ibrahim min SK Setiawangsa, Kuala Lumpur. Yukhairina binti Halim min SK Tok Kepak, Kedah. Yukhairun Nisa binti Harun min SK 2 Taman Selayang, Selangor. Yu Marli Mastura binti Abdul Manap min Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. Yu Mashitah binti Abdul Hamid min SK Tengku Bendahara, Kedah. Yu Naimah binti Muhammad Khari min SK Kampung Bukit, Kedah. Yu Nur Hidayah binti Abdul Qadir min SK Kampung Gelam, Melaka. Yu Nur Syuhada binti Muhammad Syamsuddin min SK Desa Tun Husin On, Kuala Lumpur. Yu Nur Aini binti Sulaiman min SK Kempadang, Pahang. Yu Reha binti Muhammad Yunan min SK Sungai Kelamah, Negeri Sembilan. Yu Saidatul binti Saidin Khadri min SK Seri Tumpat 2, Kelantan. Yu Salasiah binti Zakaria min SK Seri Tasik, Kuala Lumpur. Yu Salwani binti Muhammad Daud min SK Sultan Sulaiman 1, Terengganu. Yu Sandora binti Muhammad min SK Kampung Tengah, Terengganu. Yu Siti Khadijah binti Abdul Ghaffar min SK Seri Sekamat, Selangor. Yu Dr. Siti Maryam binti Abdullah min SK Permatan Tok Jaya, Pulau Pinang. Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mualim Hazar merupakan Ketua Panitia Bahasa Arab Sekolah Rendah di Akademi YouTuber Malaysia ataupun lebih dikenali dengan panggilan Panitia Aula. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua graduan yang diraikan dalam Majlis Convocation ketiga Akademi YouTuber Malaysia kali ini. Saya berharap ianya bukan menjadi satu noktah perjuangan kalian di dalam memartabatkan kandungan digital yang berkaitan dengan pendidikan, terutamanya sebagai YouTuber pendidikan. Semoga kalian akan terus kreatif dan menjadi seorang yang inovatif yang sentiasa membuat kandungan pendidikan, kerana di luar sana ramai para guru dan murid-murid menanti karya daripada kalian. Saya doakan juga semoga kalian akan terus sukses di dalam apa jua bidang yang kalian ceburi dan sentiasa memberi kepada mereka yang memerlukan, serta dapat membantu rakan-rakan sama ada di sekolah, di daerah, di negeri dan sebagainya. Ingatlah,
bahawa kalian telah banyak menerima di Akademi YouTuber. Sekarang telah tiba masanya untuk kalian kembalikan apa yang kalian dapat semasa kalian berada di challenge pertama sehinggalah kelima dengan membantu rakan-rakan, terutamanya para guru dan juga bakal-bakal guru yang akan menyertai Akademi YouTuber tak lama lagi. Akhir kata, saya tinggalkan kalian dengan satu rangkap kata-kata hikmah. Sentiasalah memberi kerana kita pernah menerima. Jangan jemu memberi kerana kita juga bakal menerima. Tahniah lagi sekali diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Yunor Fatikin binti Salim dari SK Seri Beroleh, Batu Pahat, Johor. Tahniah. Assalamualaikum and hello everyone. I'm Yuzatusi Naim or Madam Zeti, the head panel for Primary School English under Academy YouTuber Malaysia or IU. Congratulations to Teacher Fatikin for her graduation today. And congrats also to all the other IU graduates. You guys did it. Thank you and congrats IU for this brilliant effort in getting more and more teachers as tech savvy as possible. And teachers, we are going to cascade this knowledge to our students. So at the end of the day, we are going to have more and more students who are future ready. So keep on going, teachers, and do not stop here. Bye! Congratulations again. Panitia Pendidikan Prasekolah Yumairan binti Saddin dari Tadika Minda Asas Ilmu Seri Manjung, Perak. Yunor Rashidah binti Muhammad Hairani dari Kolej Politek Marabangi, Selangor. Tahniah. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izia Mardiah binti Halmi atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Dia, merupakan seorang ketua panitia pendidikan prasekolah di Akademi YouTuber. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan Akademi YouTuber kali ketiga di atas pencapaian kalian semua ke peringkat tertinggi di sini. Semoga kalian semua akan terus berusaha dan meningkatkan potensi diri dengan mengaplikasikan semua yang dipelajari di Akademi YouTuber. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada dua orang ahli panitia prasekolah iaitu Cikgu Noya dan Teacher Myran kerana berjaya sampai ke tahap ini. Sebagai ketua panitia, saya nampak kesungguhan mereka yang tidak kenal erti putus asa dan sentiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam mencapai peringkat tertinggi di sini. Tahniah diucapkan. Semoga semua graduan Akademi YouTuber sentiasa memberi manfaat kepada orang lain juga atas apa sahaja yang telah dipelajari di sini. Tahniah kepada semua. Selamat maju jaya di mana sahaja kalian berada. Success is not about destination, but it's about journey. Sememangnya perjalanan untuk mencapai kejayaan itulah yang memberi impak terbesar kepada diri kita untuk terus menghargai apa yang berada di sekeliling kita. Segala doa dan sokongan daripada insan-insan sekeliling kita yang membuatkan kita lebih berkeyakinan dan lebih mara untuk kehadapan. InsyaAllah, semoga berjaya kepada semua. Bye! Panitia Sains Sekolah Rendah Yu Zahiratul Fikriah binti Zakaria dari SK Teluk Pulai, Selangor. Yu Rosita binti Abi Rahman dari SK Tanjung Batu, Sarawak. Yu Salasiah binti Zainuddin dari SK Talang, Perak. Yu Zulhairi bin Abdullah
dari SK Senawang. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hamidah daripada Panitia Sains Sekolah Rendah mengucapkan tahniah dan syabas buat semua graduan, khususnya graduan daripada Panitia Sains Sekolah Rendah. Teruskan menghasilkan video yang berkualiti bersama Akademi YouTuber kerana kebersamaan kita kecemerlangan bersama. Panitia Pendidikan Khas. Yu Ahmad Redenan bin Muhammad Syukri dari SK Cucuh Puteri, Kelantan. Yu Nur Amalina binti Muhammad Nur dari SMK Alam Damai, Kuala Lumpur. Tahniah. Panitia Bimbingan dan Kaunseling. Yu Nur Hakimah dari SMK Datuk Haji Kamarudin, Selangor. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yu Anum Hawa, Ketua Panitia Bimbingan dan Kaunseling Akademi YouTuber Malaysia, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Yu Nur Hakimah atas kejayaan dan kecemerlangan sebagai graduan Akademi YouTuber Malaysia batch ketiga. Semoga anda terus cemerlang dan teruskan menjadi YouTuber pendidikan yang sentiasa memberi motivasi dan sokongan psikososial kepada semua murid di seluruh Malaysia. Terima kasih atas sumbangan anda selama ini. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Panitia Sejarah Sekolah Rendah. Yu Zulhairi bin Abdullah dari SK Senawang, Negeri Sembilan. Dan Yu Nur Azhani binti Muhammad Yusof dari SK Kangkar Pulai, Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hashtag sejarah ialah kita daripada saya Cikgu Yohanisah yang merupakan Ketua Panitia Sejarah Sekolah Rendah. Sekalung tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua graduan IU batch ketiga tahun 2023. Semoga ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan terus bersemangat dan istiqomah untuk mencipta kandungan digital yang kreatif dan bermanfaat untuk semua. Tahniah dan syabas sekali lagi. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua graduan sidang pertama. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan menghayati persembahan medley piano. Dipersilakan. Thank you.
Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Lu Lai Kuen dari SMK Bukit Jalur Tun Shah Alam atas persembahan yang begitu mengagumkan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan rangkuman ucapan daripada barisan tetamu khas. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Saya Dr. Jah, Naib Pengerusi Didik Malaysia, ingin mengucapkan tahniah kepada graduan-graduan IU untuk convocation mereka kali yang ketiga. Harapan kami ialah semoga anda semua terus cemerlang dan gemilang dalam mempertabatkan digital learning di negara kita, Malaysia khususnya. Until then, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada graduan IU buat kali yang ketiga. Saya percaya langkah yang anda telah lalui bagi mendapat kejayaan pada hari ini bukan satu yang amat mudah. Buat kata pepatah, kalau tidak dipercaya keruyung, manakah dapat sanggunya? Yang bulat tidak datang bergulik, yang pipih tidak datang melayang. Tahniah kepada anda semua. Semoga ilmu yang anda dapati pada hari ini dapat dimanfaatkan kepada orang lain juga. Tahniah semua. Semoga Allah menepati anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya Nur Atika binti Abdul Rani, wakil daripada Casio Malaysia, ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan Akademi YouTuber yang akan bergraduasi pada convocation kali ketiga ini. Semoga semua cikgu-cikgu akan terus berjaya dan dapat berikan yang terbaik kepada semua pelajar dan kepada Akademi YouTuber, good effort. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Encik Muhammad Mutasim bin Muhammad Rosli, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Barat Raya Pulau Pinang. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan tahniah kepada semua graduan Akademi YouTuber Malaysia bagi siri yang ketiga, batch yang ketiga. Tahniah kerana anda telah berjaya mengharungi 5 challenge yang sangat mencabar, menguji kemahiran anda dari segi penghasilan video secara langsung di YouTube, mengecara dan pelbagai lagi kemahiran-kemahiran ICT yang telah anda pelajari dan anda dapat lakukan dengan sangat baik sehingga anda berjaya untuk tamatkan pengajian di Akademi YouTuber Malaysia bagi kali yang ketiga ini. Harapan saya kepada Akademi YouTuber Malaysia, teruskan perjuangan ini. Masih ramai lagi guru-guru yang memerlukan anda. Kita nak lahirkan lebih ramai guru-guru yang pandai dalam ICT, menghasilkan video, membuat grafik. Dan saya yakin guru-guru daripada Akademi YouTuber ini adalah guru-guru yang memberi sumbangan kepada sekolah, kreatif, rajin, tidak berkira kerja dan yang paling penting sekali memberi manfaat kepada anak murid melalui idea-idea dan juga pengalaman yang telah dipelajari dalam Akademi YouTuber Malaysia. Kita boleh nampaklah kejayaan yang diperoleh oleh ahli-ahli Akademi YouTuber. Alhamdulillah, ramai yang berjaya di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan. Malah ada yang berjaya hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi, tahniah saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Adilah binti Abdul Samad, penolong PPD, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Seberang Perai Tengah. Saya merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua graduan Akademi YouTuber batch yang ketiga ini. Harapan saya agar semua graduan yang diraihkan pada malam ini terus bersemangat menghasilkan video-video pendidikan yang menarik dan berkualiti. Semoga lebih ramai lagi adik-beradik Ayu akan dinobatkan sebagai ikon-ikon pendidikan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas kesudian memberikan ucapan. Majlis graduasi diteruskan lagi, dimulakan dengan Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan diakhiri dengan Panitia Sejarah Sekolah Menengah. Majlis mempersilakan. Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah, Yu Zulali binti Abu Bakar dari SK Siol Kanan, Sarawak. Yu Muhammad Razman bin Razali dari SK Sungai Pelong, Selangor. Yu Muhammad Syafi'i bin Yasin dari SK Tawang, Kelantan. Yu Jamilah binti Muhammad Yasin dari SK Datin Khadijah, Perak. Yu Ruhaya binti Ibrahim dari SK Datin Khadijah, Perak. Yu Zulkarnain bin Ahmad dari SK Ranca-Ranca, Wilayah Persekutuan Labuan. Yu Jamilah binti Mokhtar dari SK Jenjarum, Selangor. Yu Rohani binti Ismail dari SK Putrajaya, Presin 18-2, Putrajaya. Yu Azlina binti Ismun dari SK Temin, Pahang. Yu Suryani binti Cik Wan dari SK Kompleks KLIA, Negeri Sembilan. Yu Nur Ashikin binti Muhammad Nur dari SK Polis Kem Kulai, Johor. Dan Yu Ismiah binti Ismail dari SK Muhammad Jabar, Pahang. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yu Nurul Haiza daripada Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli-ahli panitia yang akan konvo kali yang ketiga. Semoga kita membuat konten-konten yang menarik kepada anak bangsa pada masa akan datang. Syabas dan tahniah. Yu Nur Azhani binti Muhammad Yusof daripada SK Kangar, Pulai, Johor. Yu Syafizul bin Shahani daripada SK Setiawangsa, Kuala Lumpur. Tahniah. Hai, saya Cikgu Amira, Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga Akademi YouTuber yang bergraduasi pada kali ini. Teruskan perjuangan dalam Akademi YouTuber kerana sendirian kita biasa, bersama-sama luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Diniyah Jaiz, Yu Muhammad Izzatul Ismat bin Abdul Rahman dari Sekolah Rendah Agama Payajaras, Sungai Buloh, Selangor. Yu Muhammad Zainur Faiz bin Zainuddin dari Seri Integrasi Al-Amin Bukit Beruntung, Selangor. Yu Muhammad Zulfakar bin Kosni dari Seri Az-Zahrawi Puncak Alam, Selangor. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lina Armiza binti Ramli ataupun lebih dikenali sebagai Teacher Lina, merupakan Ketua Panitia Diniyah Jaiz di Akademi YouTuber. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ustaz Ismat, Ustaz Zulfakar dan juga Muallim Zainur di atas kejayaan mereka dalam menjalani cabaran-cabaran di Akademi YouTuber. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan-graduan yang diraikan di Majlis Convocation Akademi YouTuber pada kali ini. Saya berharap agar perjuangan kita tidak hanya terhenti di sini sahaja. Semoga kita semua akan dapat meneruskan perjuangan dalam menyediakan konten-konten pendidikan di YouTube yang bakal dimanfaatkan oleh semua guru-guru dan juga murid-murid di seluruh Malaysia. Saya juga berdoa agar Allah SWT sentiasa merahmati dan meredai segala usaha kita. Selamat berconvocation dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Program Pemulihan Khas, Yu Suhailawati binti Juritah dari SK Tanjung Minyak, Cheng, Melaka. Yu Fadilatul Wahida binti Ahmad Fadli dari SK Datin Khadijah, Kuala Kangsar, Perak. Yu Ainun Ashikin binti Kamarudin dari SK Padang Ampang, Kuala Kangsar, Perak. Tahniah. Hello, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Nadira binti Ahmad Fuad atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Ika, selaku Ketua Panitia Program Pemulihan Khas Akademi YouTuber. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan Convocation Akademi YouTuber pada kali ketiga ini, khususnya buat tiga graduan dari Panitia Program Pemulihan Khas. Kepada Cikgu Ella, Cikgu Wahida, Cikgu Syikin, tahniah di atas pengiktirafan dan kejayaan ini. Semoga ianya tidak menjadi titik noktah perjuangan kalian. Sebaliknya, ia menjadi titik permulaan agar kalian lebih bersemangat untuk menambah baik ilmu sedia ada bagi menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermutu, menarik dan seronok dalam perjuangan kita membantu kanak-kanak menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Segala apa yang kita bina dan kongsikan bagi membantu kanak-kanak menguasai 3M ini, insya-Allah akan sentiasa relevan kerana ia ilmu asas untuk dikuasai oleh semua kanak-kanak. Para graduan sekalian, teruskan perjuangan anda menjadi inspirasi kepada rakan-rakan guru yang lain. Moga segala yang telah anda pelajari di Akademi YouTuber dapat memberi manfaat kepada anda di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, syabas dan tahniah kepada anda semua, graduan Convocation Akademi YouTuber. Panitia Matematik Menengah Rendah,
Asifah binti Iking, SMK Kinarut, Sabah. Tahniah. Assalamualaikum, saya mewakili Panitia Matematik Menengah Rendah ingin mengucapkan tahniah kepada graduan daripada SMS IU iaitu Puan Hasifah atau Cikgu Hasifah Iking kerana berjaya menamatkan pengajian dalam Akademi YouTuber. Juga ditujukan kepada semua graduan Akademi YouTuber pada sidang kali ini. Semoga convocation pada kali ini memberikan semangat kepada rakan-rakan guru semua untuk meneruskan perjuangan kita dalam pendidikan digital. Tahniah dan terima kasih. Panitia Matematik Menengah Atas. Yu Intan Zulina binti Abu Karim dari SMK Bandar Baru Perda, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Yuno Bayati binti Osman dari SMK Pangkalan TLDM Lumut, Perak. Tahniah. Salam sejahtera. Saya Cikgu Ling, Ketua Panitia Matematik Menengah Atas Akademi YouTuber. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada graduan Panitia Matematik Menengah Atas iaitu Cikgu Intan Zurina dan Cikgu Nur Bayati serta semua graduan Akademi YouTuber kali ketiga ini. Saya berharap kita boleh menggunakan sebaiknya ilmu yang dipelajari bersama ini untuk terus mencipta lebih banyak lagi kandungan digital yang bermanfaat. Sekian dan tahniah sekali lagi. Semoga maju jaya. Panitia Prinsip Perakaunan SPM. Yu Fazliani binti Fazil dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Rohana binti Mahmud alias Wan Mahmud, Ketua Panitia Prinsip Perakaunan SPM, ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli graduan Panitia Prinsip Perakaunan SPM iaitu Cikgu Fazliani binti Fazil. Dengan harapan, walaupun dah grad, sentiasalah menyumbang dengan IU dan sentiasa menggali ilmu-ilmu baru. Sekian, terima kasih. Panitia Kelas Kemahiran Al-Quran. Asyah binti Muhammad Nur dari SMK Pangkalan TLDM Lumut, Perak. Yu Nur Azimah binti Samikin dari SMK Bukit Rahman Putra, Selangor. Yu Yuhanis Azira binti Ahmad Muhammad dari SMK Sungai Pusu, Selangor. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asyah binti Muhammad Nur merupakan Ketua Panitia Kelas Kemahiran Al-Quran ataupun lebih dikenali dengan KKQ. Di sini saya ingin merakamkan ucapan tahniah atas convocation rakan panitia Kelas Kemahiran Al-Quran. Hari ini adalah momen yang paling bahagia dalam kehidupan kita sebagai YouTuber pendidikan. Kita telah berusaha keras mempelajari pelbagai ilmu terutamanya dalam dunia pendidikan digital. Kita telah melangkah maju sebagai seorang YouTuber pendidikan yang terlatih. Ilmu tidak pernah berhenti berkembang. Justru, teruslah memberi ilmu dengan sepenuh hati dan menyumbang dalam IU. Sekali lagi,
tahniah atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga segala usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berkonvokasyen. Sekian, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua graduan sidang kedua. Majlis akan diserikan lagi dengan sebuah persembahan Pasuan Nagono Pinsingilaan ataupun ucapan tamat pengajian daripada kumpulan Ayu Sabahan. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Ayu Sabahan atas persembahan yang penuh makna. Majlis diteruskan lagi dengan rangkuman ucapan daripada barisan influencer dan juara cikgu juara digital. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Siti Khadijah binti Dosah daripada SMK Tun Haji Abdul Malik Melaka. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua yang diraikan pada malam ini, graduan Akademi YouTuber kali ketiga ini. Terima kasih atas usaha dan komitmen yang bersungguh-sungguh anda dalam menuntut ilmu dan berkongsi kemahiran baru dalam era pendigitalan pendidikan masa kini. Kemampuan dan pengetahuan yang telah anda perolehi sesungguhnya akan memberi manfaat besar kepada diri anda sendiri, masyarakat dan negara Malaysia tersendiri. Pendidikan masa kini sekarang semakin disokong dengan teknologi dan kita semua guru harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Dengan adanya guru-guru seperti anda yang berusaha untuk meningkatkan tahap kemahiran diri anda, saya percaya pendidikan di Malaysia akan semakin maju dan berwarna-warni. Sekali lagi, tahniah di atas pencapaian anda semua. Semoga ilmu dan kemahiran yang anda perolehi dapat memberikan manfaat kepada semua. Setinggi-tinggi penghargaan saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ainul dari SMK Orkid Desa Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan-graduan Ayu bagi Kombo 3. Dengan harapan insyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang, Ayu dapat menghasilkan lebih ramai lagi graduan-graduan Ayu yang terdiri daripada guru-guru yang hebat ICT dan hebat dalam bidang tugas masing-masing. Doakan saya pula Kombo selepas ini ya. Bye! Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzah Mardia binti Halmi atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Dia, merupakan guru prasekolah di SK Sijangkang, Selangor. Di Akademi YouTuber, saya merupakan ketua panitia bagi pendidikan prasekolah. Saya amat berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih kepada Akademi YouTuber kerana menjadikan saya seorang guru yang luar biasa dan berkeyakinan untuk menghantar pencalonan di Cikgu Juara Digital. Alhamdulillah, berkat doa sokongan adik-beradik Ayu, saya berjaya dipilih menjadi juara Cikgu Juara Digital bagi kategori prasekolah tahun 2023. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan Akademi YouTuber kali ketiga. Saya percaya untuk sampai ke tahap ini, bukan mudah bagi guru-guru untuk menamatkan cabaran yang tertinggi di Akademi YouTuber. Semoga segala pengorbanan dan kesungguhan guru-guru untuk menamatkan semua tugasan ataupun cabaran di Akademi YouTuber akan diberi balasan yang setimpalnya. Saya amat berharap agar semua graduan Akademi YouTuber agar dapat meneruskan usaha murni dalam menyumbang segala ilmu pengetahuan kepada anak bangsa kita. Sememangnya, semua ini adalah berkat dan sokongan daripada rakan-rakan sekeliling kita. Good luck dan semoga berjaya adik-beradik Ayu dalam menjadi guru yang hebat kepada anak bangsa kita. Tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada semua graduan Akademi YouTuber kali ketiga. Semoga segala sumbangan kalian semua diberkati dan diredai Allah hendaknya. Teruskan memberi dan teruskan beramal dengan apa sahaja ilmu pengetahuan yang telah diterima di Akademi YouTuber. Sememangnya anda semua adalah guru yang hebat. Tahniah cikgu-cikgu semua. Semoga berjaya. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mimi Nora Syikin binti Majani dari SMK Pancur Seremban Negeri Sembilan, merupakan CJD tahun 2023. Di sini saya ingin mengucapkan berjuta tahniah kepada para graduan IU, iaitu Akademi YouTuber, kerana bakal bergraduasi pada tahun ini. Apa yang saya boleh katakan, technology will never replace a great teacher, but technology in the hands of great teacher is transformational. Tahniah kerana semua para graduan IU telah berjaya membuktikannya. Tahniah lagi sekali. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas kesudian memberikan ucapan yang penuh inspirasi itu tadi. Hadirin sekalian, majlis akan diserikan lagi dengan sebuah persembahan khas tribute Naditu IU. Dipersilakan. Jangan lupa Sabtu, program Nadi, isu apa hari ini yang disiarkan pada 1.45 petang setiap hari Sabtu bermula 10 hari bulan Julai 2021 yang lalu, merupakan sebuah program khas yang satu-satunya memiliki lagu intro bagi program yang tersendiri. Dalam Nadi isu program ini dianggotai oleh 4 orang guru, iaitu Cikgu Lin Zeng yang memegang watak sebagai Kak On, Teacher Idayu yang memegang watak sebagai Mami Ji, Datin L yang dipegang oleh Cikgu Laura, dan Uncle Ben yang dipegang oleh Cikgu Jamali. Bukan itu sahaja, watak-watak ini juga seringkali berubah dan guru-guru ini juga terpaksa memainkan watak yang berbeza setiap kali episod dilakukan. Untuk pengetahuan, tiada langsung skrip disediakan sepanjang program ini dilakukan. Sebaliknya, hanya draft kasar yang perlu dikembangkan oleh setiap karakter ketika sesi siaran langsung. Sesungguhnya, Akademi YouTuber mengajar mereka erti untuk menjadi lebih tenang, lebih spontan dan lebih berdikari serta yakin dengan apa yang dilakukan. Yang penting, walaupun secara spontan, namun maklumat yang diberikan sepanjang program dilakukan adalah amat berguna untuk semua peringkat. Keakraban yang terjalin telah membuatkan mereka berempat menghasilkan sebuah rancangan sendiri, iaitu Detik 12.30 Malam yang disiarkan bermula pada 1 hari bulan Oktober 2021 dan ia bersiaran pada jam 12.30 Malam. Rancangan ini merupakan sebuah rancangan yang berkisarkan cerita-cerita seram untuk didengar oleh mereka-mereka yang berani di luar sana. Walaupun hanya 5 episod sahaja yang berjaya dilakukan, namun ia telah memberikan impak besar kepada mereka berempat kerana walaupun pada 12.30 malam siaran dilakukan, penonton yang menonton rancangan tersebut boleh dikatakan amat membanggakan. Sesungguhnya, Akademi YouTuber bukan sahaja mengajar kemahiran teknologi semata-mata. Sebaliknya, ia juga mengajar cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Maharnya ayat itu terletak pada persahabatan dan ikatan ukhuwah yang terjalin antara ahli-ahlinya. Hashtag adik beradik ayu. Ayo sama-sama kita saksikan lagu tema Nadi, isu apa hari ini. Manusia memerlukan nadi dalam kehidupan. Daya hidup sehat sejahtera haruslah diamalkan. Emosi kita juga fizikal haruslah dikuatkan. Agar hidup sentiasa gembira, Nadi isu apa hari ini? Nadi... Sihatkan hidupmu, amalkan gaya hidup. Sihat dalam diri, sihat juga luaran. Senyumlah selalu agar tetap lepaskan. Jangan asyik murung, fikirkan masa depan. Dalam hidup ini jangan asyik mengusukkan agar kehidupan sejahtera masa depan. Amalkan gaya hidup yang sihat berkekalan. Selain dalam jiwa, rohani pun dibersihkan. Manusia memerlukan nadi dalam kehidupan. Daya hidup sehat sejahtera harus
telah diamalkan. Emosi kita juga fizikal haruslah dikuatkan agar hidup sentiasa gembira. Nadi isu apa hari ini? Nadi isu apa hari ini? Terima kasih Akademi YouTuber. Kami mengucapkan tahniah kepada graduan Convocation Akademi YouTuber kali ketiga. Hashtag sendiri kita biasa, bersama kita luar biasa. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Nadi yang dianggotai oleh Cikgu Jamali, Cikgu Linzek, Teacher Idayu dan Cikgu Laura Leoni atas persembahan yang begitu menyentuh perasaan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis graduasi diteruskan lagi. Dimulakan dengan panitia YPJ Jawi dan diakhiri dengan panitia Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Majlis mempersilakan. Panitia Pendidikan Jawi, Yu Muhammad Zaidi bin Tamisan dari Unit Profesional Keguruan dan Sumber Pendidikan Bahagian Pelajaran Jawi. Yu Anwar bin Muhammad dari Sekirat Abdullah Ibnu Abbas Pantai Dalam Kuala Lumpur. Yu Muhammad Fadil bin Abdullah dari SRA At-Tarbiyah Al-Islamiyah Kota Wilayah Persekutuan Labuan. Yu Muhammad Syahir bin Muhammad Amin dari Sirat Abdullah Ibnu Mas'ud Persekutuan Putrajaya. Yu Muhammad Rabani bin Sanusi dari Sekolah Rendah Agama Al-Khwarizmi Pantai Dalam Kuala Lumpur. Yu Ahmad Jazran bin Jamaluddin dari Sekolah Rendah Agama Asyafi'i Taman Maluri Teras Kuala Lumpur. Yu Raini binti Muhammad Amin dari Unit Naziran Bahagian Pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Haniza binti Othman, Unit Profesional Keguruan dan Sumber Pendidikan Bahagian Pelajaran Jawi. Yu Juliah binti Muhammad Hasbi dari Sekolah Rendah Agama Al-Zamakh Syari Kampung Malaysia Tambahan Kuala Lumpur. Yu Khairina binti Abu dari Sekolah Rendah Agama Mahmudiyah Parisi 18 Putrajaya. Yu Laila Sari binti Sabrang dari Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Abu Zah Al-Khifari Kuala Lumpur. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar bin Muhammad merupakan Ketua Panitia bagi YouTuber Pendidikan Jawi. Saya ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan tahniah kepada graduan Akademi YouTuber Batch yang ketiga, terutama sekali Panitia YouTuber Pendidikan Jawi. Teruskan berkarya, teruskan memberi kerana di luar sana ramai para guru dan murid-murid sedang menanti karya kalian semua. Akhir kata daripada saya, selalulah memberi kerana dahulu kita menerima. Teruskan memberi kerana kita bakal menerima. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Panitia Pendidikan Islam Menengah, Yu Natrah binti Abdul Hamid dari SMK Jalan Kebun, Selangor. Yu Asrul Effendi bin Hassan dari Institut Kemahiran Mara, Perak. Yu Muhammad Taqiyuddin bin Sukari dari College Vocational Kulim, Kedah. Yu Muhammad Nordin bin Kasmon dari Maktab Rendah Sain Mara, Gemencih, Negeri Sembilan. Yu Siti Rahmah binti Syahbudin dari
Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Yu Norlina binti Musa dari SMK Seri Kampar, Perak. Yu Rasidah binti Sahran dari SMK Datuk Seh Yong Pen, Johor. Yu Anidah binti Zulkarnain dari College Vocational Kluang, Johor. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Hamdan, merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam Menengah di Akademik YouTuber Malaysia. Sekalung tahniah diucapkan kepada para graduan Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah atas kejayaan menamatkan pengajian di Akademik YouTuber Malaysia dengan cemerlang. Teruskan menimba ilmu dalam bidang pendidikan digital dan menyumbang khidmat bakti kepada sekolah, PPD, JPN, KPM dan dalam arus pendidikan digital negara secara amnya. Sekian, terima kasih. Panitia Sains Rumah Tangga, Eugenie dari SMK Matan Jaya Sarawak. Yu Ana Azman, SMK Seremban 3, Negeri 9. Yu Kumahani, Guru Bersara, SMK Alam Damai, Kuala Lumpur. Yu Syahira, SMK Badru Alam Shah, Terengganu. Dan Yu Wini dari SMK Seri Serdang, Selangor. Tahniah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Rosi Mastura sebagai Ketua Panitia dan juga Mentor bagi Mata Pelajaran Sains Rumah Tangga. Pertama sekali syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita telah berjaya meraihkan seramai 97 graduan daripada Akademik YouTuber Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, seramai 5 graduan daripada Mata Pelajaran Sains Rumah Tangga telah berjaya dinobatkan sebagai graduan pada convocation yang ketiga ini. Harapan saya semoga Cikgu Kumahani, Cikgu Jenny, Cikgu Winnie, Cikgu Ira dan juga Cikgu Ana akan terus berkarya sehingga ke akhir hayat. Saya sangat berbangga dengan anda semua. Saya anda semuanya demi Sains Rumah Tangga. Sekian, terima kasih. Panitia Grafik Komunikasi Teknikal, Yu Rohani binti Ismail dari SMK Sri Muda Pulau Pinang. Tahniah. Panitia Geografi STPM, Yu Mary binti Kulabit dari SMK Marudi, Barat Sarawak. Yu Siti Hajar binti Saman dari SMK Maktab Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Tahniah. Salam Madani, saya Cikgu Meriku, merupakan Ketua Panitia Geografi STPM. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada rakan seperjuangan saya, Cikgu Siti Hajar, kerana telah berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang di dalam Akademi YouTuber Malaysia. Thank you very much kerana telah menjadi rakan terbaik saya sepanjang berjuang di Akademi YouTuber Malaysia, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama kita dapat manfaatkan sepenuhnya secara maksimum di peringkat sekolah sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Di akhir kata,
jangan pernah berhenti belajar karena hidup kita ini adalah hidup yang sentiasa mengajar kita. Good luck dan sekian terima kasih. Panitia Fizik Prayu. Yu Nun binti Muhammad Noh dari Kolej Matrikulasi Negeri 9. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madam Rosmaya binti Muhtar, merupakan Ketua Panitia Fizik Prayu di Akademi YouTuber Malaysia. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan IU, teristimewa buat graduan Panitia Fizik Prayu. Teruskan berkarya dan teruskan sumbangan anda sebagai YouTuber pendidikan. Jangan berhenti di sini. Semoga segala apa yang diusahakan di medan YouTube ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Tahniah sekali lagi. Panitia Prayu Kimia. Yu Kong Sweet Lee dari Kolej Matrikulasi Perak. Yu Nik Mawar Hanifah binti Nik Hassan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Yu Tang Iyun dari Kolej Matrikulasi Selangor. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Yumat Syahnur bin Awi, Ketua Panitia Prayu Kimia dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Tahniah dan syabas diucapkan kepada graduan Prayu Kimia kerana telah berjaya bergraduasi pada hari ini setelah menempuh pelbagai dugaan dan halangan. Harapan saya, semoga graduan sekalian akan terus bersemangat untuk terus menyumbang kepada Akademi YouTuber dan seterusnya menghasilkan konten-konten pendidikan yang berkualiti demi memartabatkan profesion perguruan. Saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Hinggap sintar di pohon akasia, di ranting hujung bersukaloka, Majlis Konvensyen Akademi YouTuber Malaysia, langkah bermula, cabaran terbuka. Sekali lagi, tahniah dan syabas. Sekian, wassalam. Panitia Prayu Akaun dan Ekonomi. Yu Li Kuit Hui dari Kolej Matrikulasi Perak. Tahniah. Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Yu Nur Eza binti Abu Bakar, a retired teacher from Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Congratulations! Salam sejahtera dan salam perpaduan to the big family of Academy YouTuber Malaysia. Congratulations. My name is Yu Giri and I'm the head panel of the English Language Panitia for the secondary school. So today we gather here to celebrate a remarkable occasion of the third batch of Academic YouTuber Malaysia graduates. So especially to the English Language Panitia, congratulations. It is indeed a momentous occasion filled with pride, joy and a sense of achievement. So Cikgu Eza, we are indeed honored to have you as part of our team because you continuously harness the power of social media to educate, to inspire and also to empower others. We are proud of you. So to the others, please stay resilient, seek growth, especially Cikgu Eza. You have continued to inspire us and also the future educators.
So thank you so much. Continue to seek opportunities to collaborate, to innovate, and to elevate the field of education. So once again, congratulations. Best wishes on your remarkable journey ahead. Thank you. Tahniah diucapkan kepada semua graduan sidang ketiga. Hadirin yang dimuliakan, sempurnalah sudah Majlis Convocation Akademi YouTuber Malaysia kali ketiga tahun 2023. Saya bagi pihak majlis mengucapkan kalungan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Dengan berakhirnya penyempurnaan acara itu tadi, maka kita telah berada di penghujung acara. Sebelum tirai dilabuhkan, sama-sama kita saksikan iklan apps Akademi YouTuber. Sampai kita jumpa lagi di tahun hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't see the end, but we'll see it through.